Hi guys, selamat bertemu kembali ke channel Madeline Asi. Okay guys, hari ini saya nak masak satu resepi, itu resepi ikan susu. Saya nak masak asam rebus guys. Saya akan rebus saja tanpa menggunakan minyak. Bahan dia ini yang telah saya blend, cili kering, bawang putih, bawang merah dan sedikit halia. Ini bawang, daun bawang yang telah saya potong macam ini, serai yang diketuk dan tomato. Okay guys, kita mula masak. Pertama-tama saya akan masukkan air. First, saya masukkan saya punya bahan-bahan blend tadi. Kita tunggu sampai kita punya air mendidih dan kita punya bahan blend ni pun larut dalam kuah ni. Okey, kita punya sup pun dah mendidih. Kita masukkan kita punya serai. Saya masukkan terus saya punya ikan. Kita ratakan biar semua terkena dengan dia punya kuah, biar dia masak secara rata. Okey, masukkan asam keping. Saya masukkan juga tomato. Saya masukkan sedikit belacan. Masukkan sedikit sos ikan. Dan sekarang saya akan perasakan dengan secukup rasa. Sedikit garam. Sedikit ajinomoto. Pada sesiapa yang belum support Madeline Asi channel, boleh tekan loceng subscribe, share, like dan komen sebanyak-banyaknya. Okay guys, terima kasih. Okay, bau dia pun sangat sedap guys. Sangat sesuai kita makan pada waktu-waktu hujan macam ni. Kawan-kawan pun boleh cuba resipi saya ni di rumah ya guys. Okay, terima kasih. Ikan saya dah masak. Saya akan tutup api. Saya tunggu sebentar sekejap lagi sebab saya tunggu saya punya tomato ni.
Okey, saya punya ikan pun dah masak. Saya tutup api dan saya akan hiaskan dengan daun bawang. Okay guys, sampai di sini saja masakan saya pada hari ini. Jangan lupa terus sokong, support Madeline Nasi Channel, like, komen dan subscribe sebanyak-banyaknya. Okay, terima kasih.